Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih di informasi terbaru pembangunan Tol Bocimi tahap 2 atau seksi 2 tahun 2021. Sekarang saya akan menginformasikan perkembangan di lokasi Kampung Leuwi Nanggung yang sedang digenjot di dalam pengecoran untuk mengejar progres selesai di pertengahan tahun 2021. Dan sekarang posisi kita berada di Kampung Leuwi Nanggung, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan sekarang kita langsung menuju ke lokasi utama, yaitu lokasi yang sedang digenjot di dalam pengecorannya. Tapi sebelum lanjut, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya. Oke, lanjut. Kembali lagi sahabat semuanya, lokasi inilah yang sedang digenjot di dalam pengecorannya. Dan sekarang kita bergeser ke sebelah utara atau mengarah ke arah Bogor. Dan tepatnya ini adalah lokasi jembatan Cileuleuy yang sudah selesai 100%. Nah inilah sahabat semuanya, jembatan Cileuleuy yang sudah selesai. Ini berlokasi di antara Desa Purwasari dan juga Desa Ambarjaya dengan panjang 275 meter. Yang kita lihat lokasi inilah lokasi yang sedang digenjot di dalam pengecorannya. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat terhenti, sekarang aktivitas pengecoran atau pengerjaan di lokasi ini sangat sibuk dan terlihat mobil pengecoran mondar-mandir untuk melakukan pengecoran. Saya zoom di lokasi ini, seperti inilah kondisi yang sangat sibuk sekali di posisi Kampung Leuwi Nanggung ini. Terlihat beberapa alat berat
sedang bekerja dan juga para pekerja sangat sibuk untuk melakukan pengerjaan pengecoran untuk menyambungkan ke lokasi jembatan kaki 1000. Setelah ini kita akan melihat secara langsung dan juga secara dekat bagaimana aktivitas pengerjaan di lokasi tersebut. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita sedang menuju langsung ke lokasi yang sedang digenjot pengerjaannya dan kita melewati jembatan kaki 1000 dan yang saya pergunakan ini adalah akses untuk warga kampung Lewinanggung Desa Ambarjaya. Let's go sahabat semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, lokasi yang sedang digenjot di dalam pengerjaan atau pengecorannya ini terlihat sangat jelas sekali di lokasi ini bagaimana sibuknya pengerjaan aktivitas yang terus berjalan di sini. Terlihat di pinggirnya sedang dipasang batu dan terlihat juga ada pemadatan. Sedangkan yang lainnya sedang melakukan pengecoran ke arah sebelah selatan atau mengarah ke arah Kampung Cijawa. Oke, kita doakan mudah-mudahan progres Tol Bocimi tahap 2 tahun 2021 ini cepat selesai. Dan yang kita saksikan ini adalah mengarah ke arah sebelah utara atau mengarah ke arah Bogor. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam melihat Tol Bocimi tahap 2 tahun 2021, lokasi Kampung Lewinanggung Desa Ambarjaya yang sedang digenjot di dalam pengecorannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam mereviewnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.